semua teman-teman YouTube. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang vitamin dan obat-obatan apa saja yang wajib ada di kandang ayam Filipina kita. Jadi tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan share ke sesama teman penghobi ayam. Oke, teman-teman YouTube, tidak perlu lama, langsung saja ke obat yang pertama. Ini adalah obat cacing, dia mereknya CJ7. Ini harganya sekitar 50 ribuan. Kalian bisa beli di toko oren, di poultry shop juga banyak. Ciri-ciri ayam cacingan itu badannya lesu, bulunya kusut, kemudian biasa nafsu makannya menurun. Tapi meskipun makannya banyak, bobot badannya pun tetap akan ringan. Jadi CJ7 ini dia obat herbal berbentuk kapsul biasa. Nah, untuk ayam yang sedang cacingan atau kita mendapati ada cacing pada kotoran ayamnya, kita memberikannya seminggu sekali. Tapi untuk perawatan ayam sehat, kita berikan 2 bulan itu sekali. Nah, itu tadi adalah dosis atau aturan pakai yang kami pakai di kandang. Tapi kalau kalian mau ikuti aturan pakai di botol ini, silahkan, itu tidak masalah sama sekali. Kita lanjut ke vitamin yang kedua, kita ada V22. Jadi V22 ini adalah vitamin impor, dia dari Filipina. Untuk harganya sendiri sekitar 90 ribuan sampai dengan 100 ribuan. Fungsinya V22 ini dia bisa menguatkan sayap dan kaki ayam. Jadi vitamin V22 ini memang sangat multifungsi sekali, karena selain sebagai vitamin mingguan untuk ternak ayam kita, vitamin V22 ini juga bisa kita pakai sebagai doping ayam sebelum berlaga di arena. Untuk pencampuran vitamin sebagai doping akan ada di akhir video, jadi tonton terus video ini sampai selesai. Kita lanjut ke vitamin wajib selanjutnya. Nah, ini adalah K Booster. Dia ini vitamin dari Thailand, tidak ada tulisan bahasa Indonesia sama sekali. Tapi vitamin ini fungsinya untuk mengatasi ayam yang pucat atau sedang anemia. Jadi K Booster ini dia cairan. Untuk perawatan ayam yang sedang pucat, kita berikan 3-5 tetes per minggunya. Tapi kalau untuk perawatan ayam yang sehat, kita berikan 3 tetes. Itu kita berikan sebulan itu 2 kali. Jadi di dalam K-Booster ini sudah ada asam amino, ada zat besi, ada liver extract, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin B kompleks. Jadi super lengkap untuk mengobati ayam kita yang sedang pucat. K-Booster ini benar-benar wajib, jadi memang harus ada di kandang kalian. Oke, kita lanjut ke vitamin selanjutnya, kita ada vitamin red cell. Jadi red cell ini merupakan vitamin dosis tinggi. Nah, para penghobi ayam juga mungkin sudah tahu kalau red cell ini juga bisa dijadikan sebagai doping ayam. Harga dari vitamin red cell ini sekitar 100 ribuan. Nah, dia bentuk cair. Kalau di kandang kita biasanya memberikannya kepada ayam sedang drop atau lesu. Biasa juga kita berikan kepada pejantan kita setelah melaksanakan breeding di kandang, karena setelah breeding biasanya ayam akan lesu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ke obat-obatan. Ini ada fat strap dan vitamin B kompleks. Keduanya adalah injeksi. Jadi kalau kita beli fat strap, otomatis kita akan diberikan cairan penyuntikan B kompleks. Fat strap sendiri gunanya untuk mencegah dan mengobati penyakit pada ayam yang disebabkan oleh bakteri seperti coryza, CRD atau snot kalau mukanya sudah bengkak. Nah, seperti berak kapur dan juga diare. Sedangkan B kompleks ini adalah vitamin yang diberikan kepada ternak kita untuk melancarkan metabolisme pencernaan. Jadi aturan pakainya keduanya ini dicampur menjadi seperti ini yang saya pegang. Dicampur kemudian kita suntikkan pada ayam yang sedang sakit.
Dosisnya 0,5 ml per ekor ayam yang sudah mencapai bobot badan 2 kg. Obat injeksi Vetstep dan B kompleks benar-benar wajib ada di kandang kita karena kita tidak tahu kapan penyakit itu bisa menyerang ternak kita. Selanjutnya kita ada Hemofit. Pasti kalian semua sudah tahu apa fungsi dari Hemofit. Jadi untuk yang belum tahu, Hemofit ini merupakan vitamin impor dari Thailand. Untuk harganya sendiri di harga Rp70.000 sampai dengan Rp100.000. Vitamin Hemofit ini berbentuk kapsul berwarna merah, fungsinya untuk menambah darah pada ayam kita. Hampir sama sebenarnya dengan K-Booster tadi yang saya review, tapi bedanya satunya cair, satunya kapsul. Jadi di kandang untuk dosis Hemofit ini kita berikan pada ayam itu seminggu sekali saja. Oke, kita lanjut ke vitamin selanjutnya. Jadi kita ada vitamin kalsium atau kalsium laktase vitamin D. Nah, kalsium laktase ini gunanya untuk menjaga kesehatan tulang ayam kita, baik itu jantan maupun betina. Dan untuk betina, agar produksi telurnya itu cangkangnya menjadi kuat. Nah, kalau cangkangnya kuat, telurnya pun tidak akan pecah. Kalau pecah, bisa dimakan oleh induknya. Jadi, kalsium laktase ini pasti sudah sepasang dengan multivitamin. Nah, kedua vitamin ini sudah pasti ada di kandang kalian. Untuk dosisnya di kandang kita memberikan juga secara mingguan. Jadi vitamin yang mingguan itu ada kalsium laktase, multivitamin, Hemofit, dan K-Booster. Untuk harganya sendiri kalsium laktase dan multivitamin masing-masing isinya 100 tablet. Dia di harga 50 ribuan saja sepasang. Jadi vitamin ini benar-benar wajib karena setiap minggu harus kita berikan kepada ayam. Selanjutnya kita ada minyak ikan dari King Dragon. Nah, minyak ikan ini adalah ramuan herbal yang kecil-kecil cabai rawit. Nah, fungsinya selain untuk menambah daya tahan tubuh ayam, minyak ikan di kandang kita menggunakannya untuk ayam yang sedang mabung atau ganti bulu. Jadi mabung itu sudah menjadi kegiatan tahunan ayam, mengganti bulu lama dengan bulu baru. Kita memberikan minyak ikan ini agar mempercepat proses mabung tersebut. Untuk dosisnya sendiri kita berikan minyak ikan 3-5 tetes per minggunya. Nah, selanjutnya kita ada obat-obatan. Di sini ada Vetoxy SB dan juga Vetoxy LA. Mungkin masih banyak yang belum tahu perbedaan dari Vetoxy SB dan Vetoxy LA ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan sumber kita dari dokter hewan Feni Febriani dari Institut Pertanian Bogor. Jadi, Vetoxy LA ini adalah formula long acting. Jadi, dia bisa lama dalam peredaran darah ayam. Jadi, kalau ayam sakit, kita bisa suntikan sekali seminggu saja. Sedangkan Vetoxy SB ini formulanya tidak lama dalam peredaran darah. Jadi, kita bisa suntikan kepada ayam yang sakit itu dia 2 kali seminggu. Kita lanjut ke bagian terakhir yaitu doping ayam. Tentunya ini hal yang paling ditunggu-tunggu untuk pecinta ayam aduan. Jadi doping itu adalah multivitamin tapi memiliki dosis yang lebih tinggi daripada vitamin-vitamin mingguan yang kita berikan kepada ayam. Kalau di kandang kami kita biasanya memberikan vitamin B50, Viminolak, dan biasa juga kita campur dengan yang saya jelaskan tadi di awal itu. Kita biasa mencampur dia dengan vitamin V22. Untuk dosisnya kita berikan di 3 minggu sebelum berlaga, itu seminggu sekali. Oke, teman-teman YouTube, cukup sekian di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke sesama penghobi ayam. Dan bantu kami untuk subscribe channel ini agar terus bisa membagikan info tentang ayam Filipina.